Ibu dari mana, Bu? Ngopi dari mana, Bu? Dari Pakem. Dari Pakem sendirian? Itu sama Bapak. Oh, sama Bapak, ya. Emang sengaja ke sini? Jalan aja. Jalan aja sambil lihat itu ya, Bu ya. Di kelihatan juga ini, Bu ya. Kemarin katanya sampai Klangon. Iya. Klangon itu kan masuk KRB 3 itu, Bu. Gimana Bu lihat aktivitas Merapi pagi ini? Bagus ya ininya ya. Iya. Kelihatan banget, Pak. Kelihatan banget ya. Nah, ini temannya Bu siapa namanya? Ini Bu Ari Erwin. Bu Ari. Ya, di sini memang dari titik ini saya dari teman-teman dari komunitas fotografer ini. Oh. Iya. Bu Ari dari mana, Bu? Pakem. Pakem ya. Pakemnya mana? Pakem Gede atau Pakem? Pojok Pakem. Pojok Pakem. Ya, memang tempat ini memang ini merupakan jarak yang aman ya, karena berada di 7 kilo dari puncak. Ini lagi foto-foto. Ini memang untuk lokasi foto juga cukup bagus ya, buat teman-teman goes ya, goeser ya, dari mana-mana ya. Ini titik yang spot yang bagus dan aman, aman. Karena ini semakin hari jarak luncurnya semakin jauh ya. Ini kalau lihat di tower kemarin, tower itu di atas tower, sekarang sudah lebih dari bawah tower ya. Itu sekitar 2 kilo lebih. Dari rumah saya kelihatan ini. Nah, dari Jogja kelihatan kalau sekarang ya. Kalau pas cuaca cerah ya. Dari malam kelihatan. Dari malam kelihatan ya tadi. Jadi buat teman-teman pesepeda dari mana saja, ini masih dibuka ya untuk wisata. Iya. Masih dibuka untuk wisata, masih aman ya. Objek wisata Kaliurang ini bisa dijadikan sebagai untuk spot foto yang terbaik ya. Ini namanya Volcano Hunter. Volcano Hunter Merapi. Jadi untuk teman-teman pesepeda bisa menggunakan jenis-jenis sepeda. Kalau seperti ini buatan mana Ibu yang ini? Ini buatan mana? Taiwan ya. Yeah. Yang ini? Indonesian full. Indonesian. Indonesia. Ini Bapak? Ini Indonesia Polygon. Polygon ya. Ini murah meriah ini. Murah meriah ya, Pak ya. Jadi buat teman-teman penggoes, ini karena jaraknya juga sangat recommended. Recommended ya. Yeah. Jadi enggak terlalu tinggi amat ya, Pak ya. Pak, biar enggak ngos-ngosan apa, Pak? Triknya kalau naik ke sini, Pak. Ya, manajemen napas kan yang bagus kan? Manajemen napas. Manajemen napas sehingga kita bisa mengukur kemampuan daya tahan kita sendiri. Tidak usah ngoyo ya. Tidak usah ngoyo ya, Pak ya. Kalau pit-pitan di sini, Pak ya. Ya, enggak usah ngoyo. Nah, kalau pas bejo kita bisa lihat lihat secara utuh kayak seperti ini, Pak ya. Pak, siapa namanya, Pak? Pak Erwin. Pak Erwin ya. Pak Erwin sama Ibu ya. Ini adalah salah satu anu ya, Pak. Action ya, Pak ya. Bagi pas sepeda. Jadi kalau enggak ini bagian dari kepuasan tersendiri, Pak ya. Menikmati hidup ya. Iya, menikmati hidup ya. Jadi buat teman-teman pesepeda ya, ini bisa menjadi rekomendasi tempat ini, Pak ya. Recommended ya. Bagus enggak, Mas? Mengabadikan ya. Nah, ini untuk spot terbaik itu. Ya. Ini spot yang menjadi pilihan tentunya. Iya. Oke. Okay. Bagus banget Ibu ya. Nah ini ya. Iya. Masya Allah sehat. Ini bagus. Gimana hasilnya fotonya? Kayak apa? Nah ini dua. Wow, bagus nih. Ih, bagus tuh. Ya. Fotografer. Atau mau kayak gitu? Coba apa? Oke.
menikmati bagian dari mensyukuri nikmat Tuhan. Ya, menikmati pensiun. Menikmati pensiun. Dari mana, Pak? Ya. Instansinya? Saya Polri. Oh, Polri ya. Ini teman ngepit datang lagi nih. Teman kita ini. Iya. Karena bisa melihat langsung hari ini, bisa melihat Merapi. Nanti kita bertangga, Pak ya. Bertangga. Oh, bareng. Sama-sama pojok ya. Ini tipe sepeda yang ada baterainya, Pak ya? Ya, e-bike. E-bike ya. Jadi ya, kalau ya, ini kalau teknologi Jerman. Untuk teknologinya. Untuk ininya motornya sama baterainya teknologi Jerman, Bose. Jadi kalau seandainya naik ini ya, ibarat kalau membantu. Mobil itu turbo itu Pak ya, ada turbonya ya. Ada tiga percepatan ya. Ekonomi, trail sama turbo. Bose, istilahnya Bose. Ngecas Pak ya, dicas ya, ada baterainya. Cas. Ini salah satu pilihan bagi pandemen atau pegawai ya. Ini salah satu sepeda yang mungkin kalau untuk tanyaan-tanyaan bisa membantu. Ya, sangat membantu. Sangat membantu. Ini masih berada di sini di Gor Kaliurang ya. Bagus ya. Bagus tempatnya bagus, Pak.